Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Sebab tentang turunnya ayat mana-mana binatang yang halal, mana-mana binatang yang haram ya terus perintah untuk memenuhi bayaan memenuhi jan jan janji larangan berburu bagi yang lagi eh eh rom semacam rawa telah meriwayatkan ibnu abbas si ibnu abbas radhiyallahu anhu ma annal musyrikin kanu ya bait bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu juga mengunjungi ke Baitullah. Wayuhdun dan mereka membawa keman-kewan hadiah, al-hadaya binatang-binatang hadiah, dibawa dari kampungnya untuk disembelih di Makkatul Mukar, Roma. Mereka bangga kalau datang seribu kilo bisa membawa unta, lalu bisa disembelih di Makkah. Oh, stop. Dan dilanjut dalam Islam juga tetap begitu. Hanya nyembelihnya yang benar, Bismillah. bukan Bismillah tawal uzza. Wa yu'adzimuna dan orang-orang musyrik juga mengagung-agungkan al masair manasik-manasik itu. Arafah mereka agungkan, Mina mereka agungkan itu. Memang itu napak dilasi sejak dulu zaman Nabi Ibro, Ibrahim. Wayan Harun dan mereka menyembelih kurban. Ba'da sholat id mereka menyembelih kurban. Fa'arodal muslimun Lalu umat Islam kepingin an yugayiru merubah alaihim atas kebiasaan orang musyrik itu. Malah dilarang. Fa'angzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuhillu sa'airallah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian buyari, ngudari ya membongkar-bongkar Syiar-syiar Allah masair biar manasik tetap begitu dari Ibrahim juga begitu barangkali ada yang salah saja kita luruskan yang nggak salah nggak usah dirubah inilah komitmen Islam ketika masuk di suatu wilayah ada tradisi sejak dulu apa gara-gara Islam datang harus diberangus semua Enggak harus yang baik-baik ya di apa tetap diles dilestarikan kayak begini ini ya. NU itu begitu pola pikirnya. Enggak sembarang begitu Islam datang yang Jawa sembarang tradisi Jawa hilang kabeh. Mangan terong oleh, mangan tewel oleh, mangan untung ra oleh. mangan kebuli kabeh. Ya mentret Mas. Ngerti ya? Jadi yang baik-baik enggak -baik, perlu di Qara' al-jumhur. Jumhur membaca Walaya anu Jangan sekali-kali menyeret kamu rasa benci, tidak senang pada suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Sekali lagi, benci, like and dislike, suka atau enggak suka, namanya hukum tetap fair, tetap ah, adil. Anu a, adil. Lafat sanaanu, anu, bifat hinun, fi sanaan, bukan sanuan, bukan sanan, tapi wakara abnu amir, ibnu amir membaca, walaya jiriman sananu kaumin. Kalau kita hafaz sana'anu qawmin. Ibnu Amir san anu qaumin bisukun nun dengan dengan mensukun nun qara al jumhur ang ajli karena mereka dulu pernah menghalangi kamu jadi di Islam enggak usum balas dendam orang kafir Quraisy Mekah sudah pada masuk Islam Terus bareng wis podo ya ketemu mau kamplengi, pon biyen sing ngalang-alangi aku malih ra iso kajiyon saiki tak taboki kono aja janganlah rasa benci dendam itu membuat kamu berlaku do do lemong mereka sudah insaf mereka sudah masuk Islam ya wa qara katsir bil kasri in jika orang-orang kafir Quraisy itu dulu pernah menghalangi kamu kalau hafaz an, an sotukum, bukan in sotukum. Ala anna syartiyah berdasarkan bahwa in itu in sartiyah jika. Qara al-jumhur wa ma akala sabu'u bidhammil ba' dengan mendomahba ba' wa qara'a abu razin Abu Rozin membaca wa ma'a akala sabau disukunil ba dengan mensukun ba asabu As binatang buas. Umumnya orang Arab membacanya asabu, As tapi ada juga bani suku yang membaca sabau malih pitu. Orang Wong Jawa ngarani satu galak, satu itu satwa, satwa lek ngarani satu satwa galak satu galak qara al jumhur wa ma dzubiha nusub bi dengan mendhamas sad wa qara al hasan hasan membaca an nasbu oh an nusbu wa ma dzubiha nusbi disukuni sad dengan mensukun sad Lato'ifu tafsir Allati fatul ula Nah Allah ta'ala lil hati Allah melarang kita nyinggol kewan hadiah Di kepuk raule Di udari tali Neyo raule Di ketok gulu Neyo raule berurusan dengan saya nyinggol dalam arti meluka Melukai Ya, yeah. ya oleh semua kemudian khasa Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutnya yakni al-qalaib. al, al itu ya kewan hadiah yang dinazarkan akan disembelih di Mekah tapi ditengeri ditandani dengan diberi kiladah, diberi kalung. Dikalungi sandal, kalungi bangkia. Tidak perlu kalungi duit dolar, oke. Okay. Awas jangan sentuh. Ayat qala'id yakni binatang-binatang yang berkalung. Padahal yang berkalung itu masuk di dalam kewan hadi, hadiah. syair sing ditengeri sama masuk kewan hadi, hadiah. Fayakunu min babi'at fil khas alal, awa, alal an. Hingga lafat ini masuk kategori mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Contoh begini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. pada turun, al malaikatu para malaikat, warruhu dan juga malaikat Jibril, fiha di malam Lailatul Qadar itu. Padahal Jibril itu termasuk malaikat, tapi diatofkan. Itu namanya yang lebih khusus diatofkan kepada lafad yang umum. Ya. Wa malaikatahu wa malaikatahu wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa kala para malaikatnya, para rasulnya, dan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril Mikail itu eh, masuk malah Ikan, nyebut malaikat west, termasuk Jibril dan Mikael. Tapi Allah memang memperlakukan secara khusus untuk malaikat Michael padahal Mikael dari kata-kata taukil wakil yang dipasrai bagi rezeki dipasrai ngedum gaji Mikael Jibril itu Abdullah. Hamba itu Jabar. Jabar itu Jabar itu orang Jab, Jabariyah. Orang nggak bisa apa-apa, dia hanya hamba. Kalau nggak diperintah nggak bisa berbuat apa-apa. Jabar. Jabarnya Allah. Allah itu dalam bahasa Ibrani il. Jabarnya Allah, Abdul Abdunya Allah itu Jibril. Dalam bahasa Arab Abdullah. Kalau kita Tuhanku, Tuhanku ilahi, ilahi. Bahasa Ibrani il. Tuhanku eli, eli, eli. Makanya ada kalimat di uh, Injil Yohanes itu. Injil Paulus. Eli, eli lama sabaktani. Ya. Itu bahasa Arab. Ilahi, ilahi lima taroktani. Kenapa kau tinggalkan saya? Tapi karena bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama Mirip-mirip. Saya mendengarkan pidatonya apa, jenderal ini, jenderal Israel. Banyak juga ternyata kalimat-kalimat yang sama dengan Arab. Jadi memang dulu mungkin serumpun antara Arab, terus Ibrani, terus Suryani ya. Bahasa-bahasa sana sama saja sini Jawa, Madura apa eh, Sunda bahkan NTB itu banyak kalimat yang sama. Banyak kalimat. Yang sama. Jawa, Dahar, Sunda juga Dahar hanya penggunanya beda. Kalau sini Dahar itu mulia ya. Monggo Dahar. Kalau sana saya itu Dahar. Saya Dahar. Sunda menyebut malaikat masih juga menyebut Jibril dan Mikail berarti diatofkan kepada yang am litambih ala ziyadati syaraf wal fadli untuk mengingatkan bahwa Jibril dan Mikail itu lebih mulia dan lebih, utah, lebih utah, utama lebih utama utama an yakuna al al qala ita nafsaha bisa juga yang dimaksud itu ya kalung itu sendiri Kewan hadiah enggak boleh dilukai kalungnya juga enggak boleh diambil ya fanaha an ta'arrud li itil hadi Allah melarang nyenggol kalung-kalungnya kewan hadiah Nek kalungnya saja nggak boleh disenggol mas, apalagi untanya. zaman jangan salah paham. Yang dilarang itu hanya menyenggol kalungnya. Untanya dibelih rapopo. Jangunu ya. Kalungnya rauleh apa mana? Untanya. Mubala kotan guna melebih-lebihkan, mensangat-sangatkan, finnahi anita'rut lil hadih melarang menyinggol kewan hadiah. Ayat maksudnya la tuhillu qala idaha. Jangan kalian melepas dari kalungnya. Fadlan apalagi antuhilluha kalian melepaskan kewan hadiah mau beleh di tengah jalan. Jangan kama fi qawlihi ta'ala seperti dalam firman Allah Taala, walayubetina zina Janganlah orang-orang perempuan itu memamer-mamerkan perhiasannya. Perhiasan kalung begini, ini kalung nempel pada dada yang mulus itu. Lalu eh, apa? Kudungnya dibuat bikin lintau, terus ini dibuka, apa? Gelayan begini, Enggak boleh. Ya, terus zaman berpikir yang enggak boleh itu menampakkan kalungnya. Kalau memamerkan dadanya malah boleh, ngawurai. Memamerkan kalungnya saja enggak boleh, apalagi memamerkan dadanya, auratnya malah enggak boleh. Gitu loh maksudnya ya. Nah yun an, an ibda izinah. Ini larangan memamerkan perhiasan mubalaghatan apalagi an ibda'i memamerkan menampakkan tempat-tempatnya hiasan yakni apa dada ya nggak boleh di suku-suku tertentu itu malah kalau sudah punya gelang 10 sini 10 sini itu malah bikin bajunya itu lengannya memang sampai sini dok ya neng pasar Hmm. Saya kasihan kadang pada orang. Itu kan orang-orang bodoh, enggak berpendidikan, enggak sarjana, enggak dokter, enggak hafidho. Enggak bisa moco kitab, kadang juga kurang cantik. Ya, kadang juga dari bukan dari keluarga yang terhormat. Sementara dia butuh eksistensi. Siapa saya? Ya, Kebetulan dia kerja terus, bisa kaya, bisa punya emas lima, kanan-kiri sepuluh. Wah ini kesempatan menunjukkan siapa? Saya, jati diri, mas harga, diri eksistensi. Sungguh bagi orang yang sudah aman, sangat terhormat tanpa itu. ya enggak perlu, dia nasabnya nasab. saya Dari keturunan saya kona. Sudah sangat-sangat dihormat mati. Dia juga itu. Dia juga sarjana dokter lagi. bercandaan biasa saja orang semua menghormati. Lah yang begitu-begitu itu kapan lagi dihormati orang kalau enggak? Kering. Tapi saya kasihan. Butuh harga diri saja mesti harus dengan cara seperti itu. Dari dulu saya, apa saya, emak, nggak butuh dengan penampilan penampilan ya karena kalau dari nasab kebetulan dari Banten kesultanan terus kalau dari sisi pinter emak yang senjosa itu juga bisa alfi ya tanpa pakai penampilan macam-macam orang juga sudah menghormati lalu lahir kami kami ini lalu ada anak-anak Sofi Habib Izal yang nggak perlu penampilan juga sudah jadi dokter ya. Makanya anak-anak dalam abe yang nggak peduli dengan apa, gelang emas, kalung emas. Kemana saya HP nya karetan. Saking umi nggak mentolot terus baru bawa HP ini umi. Saya lihat gustu raba itu juga nggak nggak mau pusing dengan penam penampilan. Kelamben saya naik dewi. Karena memang tanpa itu dia sudah di Sudah mendapatkan apa yang namanya Jati Jati diri itu ya, Eksis Nah sampean Mending mengejar Moral, akhlak, jangan catat moral Prestasi top Enggak punya catat moral Ahlu takwa Masya Allah kaosannya dihormati kusmi kawasan dok para nuwong diambung tangan sementara orang lain wis jubahan wis serbanan, si durung diambung ya yeah. kekuatan ilmu kekuatan takwa kekuatan moral menghasilkan haibah wibah wibawa Bismillahirrahmanirrahim Al-Latifatul <tuk> Thaniyah Sunnatul Jahiliyah ala mabda'il asabiyah ala amya telah berlaku tradisi jahiliyah atas prinsip asabiyah amya fanatisme buta unsur akhoka zaliman au mazluman anda harus tetap tetap membela saudaramu gak peduli dia zalim maupun dizalimi pokok saudara harus dibela Gak peduli salah atau ben benar. Ini namanya asabiyah amyak, fanatisme buta terhadap kesuku, kesukuan. mabda' alladhi abbaru ajahili Inilah prinsip yang diungkap, dibahasakan oleh seorang penyair jahili dengan ucapan dia, wahal ana illa min uzayyah itu, wa in tursid, uzayyah, bukankah saya kecuali dari suku ghuzayyah top ini Mas kalaupun suku ghuzayyah sesat nyimpang saya juga nyimpang enggak masalah demi suku kalau suku ghuzayyah benar saya juga melakukan kebenaran demi Suku. Nah mereka-mereka kadang ternyata minum itu juga demi teman. Enggak peduli halal-haram, teman minum ikut minum. Itu asobiah amyak. Orang Inggris itu modern kayak begitu. Soal nasionalisme mereka juga asobiah amyak. Ya, yeah. right or wrong my country. Enggak peduli salah benar negara kudewi katilapu pancet tak bela ni salah, bah bener tak bela ni negoroku. goroku right or wrong my country kita kadang-kadang dibilani apa enggak pemerintah celok sih lek like bener ya dibela lek like enggak ya tendang Wong Inggris enggak peduli, enggak peduli benar, enggak peduli salah, pokok negara ya di maka jangan pernah percaya pada uh, konsep apa eh, uh, HAM di Amerika, di Inggris, terus apa ini di, di, Israel, mereka terus menyuarakan apa HAM, tapi mereka juga pelanggar HAM ngebom ngawur ribuan anak-anak eh, Gaza di terbunuh nggak merasa melanggar ham tapi mereka juga paling lantang menyuarakan ham rasa direken. Wajah al Islamu bihad mabda al insani al fadil. Sedangkan Islam datang membawa prinsip humanity yang sangat mulia, yang sangat agung. Apa? Berdasar kebaikan dan ketakwaan, bukan berdasar kesu kesukuan. Allah Dia Quran yang mana Quran mengungkapkannya, membahasakannya dengan firman Allah wa ta'awanu wa alal birri wa taqwa wa ta wa alal ismi wa la Ya, jadi prinsip itu prinsip kebenaran, prinsip kemanusiaan, prinsip keobjektivitas dan seterusnya. Bukan bolo bolowan Terus, eh, musuh sekalipun kalau benar ya dibela dinyatakan ben, benar di pengadilan. Wasatana satana penahada ini mabda ini dan jauh mas jauh penah sama wasumur minyak sat antara dua prinsip itu Islam prinsip humanity yang sangat mulia mereka pakai prinsip kesuku kesukuan ya atau satan ja jauh tak pada Alatif fatu al istiqsam adu nasib bil azlam dengan apa ngopiok tulisan dengan ini gelas orang yang mau kopiok keluar satu bukan jodoh kayak kadung wayu tiba eh kak jodoh gelo ya apa mana si ngopiok ini pinter tulisan bukan jodoh ditulis cuili dilinting linteng cili jadi gampang metu apa aku metu bukan jodoh itu jodohmu bil linting mana jodoh Pak Lurah pas tulisan jodoh Pak Lurah ditulis ditulis cuili dilinting linteng cili enggak metu lah jodoh Pak Lurah Biar ini model di, diun diundi dikopiok coyok judi ya dadu Ayah Maksudnya, masuknya dengan mangkok wakatkanu fil jahiliyah ida aratu safaran dulu mereka di zaman jahiliyah ketika ingin bepergian jauh al atau ingin perang atau atau ingin berniaga memberangkatkan perdagangan ke negara lain atau nikahan atau nikah atau mereka berselisih pendapat tentang masalah nasab atau amri berselisih pendapat tentang masalah orang yang terbunuh sapa sing itu mereka dikopyok lho ini berarti sing salah ya pengadilannya pakai di atau atau menanggung diat menanggung diat kena denda unta seratus itu al ghairidhalika atau hal-hal lain, minal umuril idham yakni perkara-perkara besar. ila hubal, maka orang jahiliyah datang ke berhala yang namanya hubal, ya hubal, apa hubal itu? Apa asnamihim bimakkah berhala mereka yang paling besar di Makkah. Wajau bimi dirham dan mereka datang membawa duit seratus dirham. -qidah. Mereka berikan seratus dirham itu ke juru kunci yang tukang ngopiok apa mangkok Suke mas sekali kopiok seratus dirham nayamullah 200 dirham itu satu nisab sekitar 90 juta berarti 100 dirham itu setengah nisab 45 juta sekali kopi enak ya hatta yuj mana tadi hatta yujilaha hingga memutar ngupengake ha mangkok mangkok itu lahum pada mereka westasyuru dan mereka minta petunjuk aliyah tahu kepada sesembahan mereka yakni ber ber berhala fa'in kharaja amaroni robbi jika keluar tulisan Tuhanku memerintah saya apa gitu fa'alu zalikal amro maka mereka melakukan hal itu sing bagus, sing jaluk petunjuk itu wong bojone ayu. Ditulis Tuhanku ku memerintahkan saya memberikan istriku kepada juru kunci. enak. suwe so -so -so ngamuk kon ngakali. Kan? <laughs> Wa in kharaja nahani rabbi jika yang keluar tulisan Tuhanku melarang aku lam yafalu maka mereka tidak mau melakukan melakukannya. Wa in kharaja jika keluar tulisan lalim lalimbuh bingung aku, aja lusanian mereka mutar dengan putaran yang kedua di kopiok mane. Ya. Munukui <tik> wong jahi Jenenge juga jahiliyah masih harap maklum. Hatta yakhrujal maktub alaihim. Sampai keluar apa yang ditulis buat mereka. Fanahahumullah andalik. Lalu Allah melarang mereka perbuatan seperti itu. Wasamahu fisqan. Dan Allah menama, menamakannya sebagai kefasi, kefasikan dosa, bes, dosa besar. Yes.